Pemirsa, untuk menjaga higienitas dan kelayakan menu yang disajikan, seluruh makanan yang harus dites sebelum dinikmati oleh jemaah. Setiap hari bagian konsumsi menerima sampel menu yang akan dinikmati jemaah untuk makan pagi, siang, dan juga malam. Sampel makanan akan dinilai mulai dari rasa, keseimbangan gizi, dan juga tampilannya, termasuk waktu pengolahan. Menu untuk lansia juga menjadi perhatian, khususnya kepadatan nasi dan lauknya pun diuji coba. Makanan yang dikemas dalam box itu tidak boleh didistribusikan jika belum lolos pemeriksaan. Berat, berat.